maka bersempena dengan kita menyambut Maulid Ar-Rasul ini. Sangatlah wajar untuk kita membanyakkan selawat ke atas baginda sebagai doa dan zikir untuk melepaskan atau membebaskan kita daripada musibah coronavirus. Kita berharap di samping meneruskan rancangan berupa bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, doa dan zikir yang sedang berjalan pada masa ini, maka khusus untuk sepanjang bulan Rabiul Awal ini, rancangan selawat eloklah dibanyakkan dan lebih dikerapkan kemunculannya. Sementara orang ramai pula secara bersendirian, janganlah ketinggalan untuk sama-sama mengamalkannya. InsyaAllah dengan berkat dan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Brunei Darussalam akan bebas dan bersih daripada wabak coronavirus. Amin. Tapi kita sesungguhnya tidaklah tahu hakikat hikmah. Kerana itulah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 bagi memberitahu kita akan kedudukan hikmah itu. Tafsirnya, boleh jadi sesuatu yang kamu benci, tidak sukai, padahal ia adalah baik bagi kamu, dan begitu juga boleh jadi sesuatu yang kamu suka, padahal ia buruk, tidak baik bagi kamu. Ingatlah, hanya Allah jua yang mengetahui semua itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Inilah pegangan yang betul untuk dipegang. Kita tidak dapat lari dari apa jua yang ditentukan oleh Allah, dan setiap ketentuannya itu pastinya ada mengandungi hikmah. Kita wajib mempunyai sangkaan baik terhadap Allah. Apa-apa jua yang ditentukan olehnya adalah semua itu baik untuk kita. Kerana sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzalimi sesiapa. Jika dia mendatangkan satu-satu ujian, adalah ujian itu bukannya satu penzaliman, tetapi mungkin satu pengajaran atau sebagai cara untuk dia, Allah, menambahkan lagi darjat seseorang. Sekiranya seseorang yang diuji itu sanggup bersabar menerima ujian tersebut. Demikianlah yang patut kita fahami mengenai satu-satu situasi yang berlaku. Namun untuk menghadapinya, kita tidak dikehendaki diam, tetapi disuruh untuk berikhtiar bagi memperolehi sesuatu yang terbaik. Apakah jenis ikhtiar yang afdal untuk kita lakukan? Jika merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ikhtiar yang afdal itu ialah doa. Kita disuruh berdoa sama ada dalam senang atau dalam susah. Kita berdoa dalam senang supaya dikekalkan kesenangan, dan berdoa dalam susah supaya dihapuskan kesusahan. Salah satu jenis doa atau jenis zikir yang sangat tajam untuk menyampaikan hajat kita ialah selawat ke atas Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.